Jumpa lagi bersama gue Dul dalam acara Mas Tak. Masans takbiran. Gila aja. Udah takbiran lagi, baru kemarin aja kita ngerjain takbiran dan sekarang takbiran, kemarin takbiran, besok Oke ya. Okay. Karena ini takbiran jadi kita harus masak-masak santai aja, karena kalau menurut gue masak ketupat itu kan udah jadi budaya ya. Budaya apa sih namanya? Tradisi. Tradisi bukan budaya ya. Tradisi dan budaya. Kalau kita gabungin gimana? Mantap, oke. Okay? Nah, abis itu langsung kita enggak mau masak ketupat karena kita pengen beda, jadi kita bakal masak empempe khas Palembang. Khas Palembang, tapi ini empempenya campur telur aja, namanya empempe lenggang. Lenggang. Lenggang kangkung. Wah, bahasanya. Lenggang itu kalau lagi macet itu, Bang. Wah, udah lenggang nih. Lenggang. Oke, okay. Apalagi ada lagi, Lis? Lagi semuanya ada lagi kosong. Oke, langsung aja ya kita masak dari sekarang, mulai dari sekarang 1, 2, 3, oke? Oke. Iya, oke. Biar dia bingung. Audio mainnya bingung ya kan, karena saya teriak terus. Oke, langsung aja ya. Sekarang kita masak dulu, ini bahan-bahannya udah dikasih unjuk ya. Sip. Oke, sekarang kita bakal pecahin ada 2 telur tentunya di sini. Baru kita masukin yang namanya garam. Garam. Mantap. Lada. Lada. Kita aduk, gampang banget. Langsung aja kita masukin pempeknya. Sepertinya udah jadi. Udah, itu doang aduknya. Udah. Boleh sih lu, bebas sih sebenarnya gini biar larut ya. Udah. Gak diaduk. Sama aja gak diaduk, oke? Aman? Udah, dari sini kita udah nyiapin bumbunya. Mie, timun, bawang. Udah, nah minyak ini buat ngegoreng telur amam pempeknya. Jadi nanti ini topping-toppingnya lah semuanya ya. Oke, kita sediain kompor dulu gimana? Sip. Oke, mantap sekali. Mantap. Ya kan? Oke, Ja. Oke. Sekarang kita nyalain kompor. Apinya nggak usah terlalu besar, kecil aja, sedang. Habis itu langsung kita masukin minyak. Oke. Belakangmu ada apaan tuh, Bang? Banyak banget. Belakang gue, tuh lu lihat. Kita udah berterima kasih ya. Udah Yo, selama okay. ini. Semua brand yang menolong. Kita masukin ya. Yuk. Siap. Ini mah kayak telur dadar isi daun bawang tapi diganti pempek gitu ya. Iya, benar. Tapi kan bedanya cuma makannya gitu doang kan. Kalau ini ada mie-nya, ada bumbu cukanya. Pempek gitu. Lengkap lah. Iya, kayak gitu. Nah, nih pempeknya juga udah gue rebus aja tuh. Mantap. Oh, jadi telurnya mateng, pempeknya juga udah mateng ya benar. Pastinya ya. Oke. Sip. Ini kita tungguin aja kali gimana? Oke. Biar nanti kita kasih tahu gimana jadinya, oke? Okay? Sip. Oke, nih Ja, lu lihat nih ya. Sepertinya udah mulai matang nih, bisa kita angkat nih. Coba. Nah, lu lihat tuh pempeknya tuh. Ya kan? Sip. Sini udah kita ada mie, ada cuka, ada timun, ada bawang. Nanti kita sajikan. Oke? Okay? Kita plating dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Nanti kita cari bintang tamunya. Siapa yang mau ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Selamat takbiran. Dadah. Oke, Reja. Oke. Sepertinya ini udah azan. Iya, udah azan maghrib ya. Udah azan maghrib dan besok kita akan melaksanakan Idul Fitri. Akhirnya ya, hari kemenangan tiba. Kita mohon maaf lahir dan batin. Ya kan? Tapi nanti kita bakal panggil semuanya yang bertugas ya. Dan sekarang bintang tamunya karena spesial. Ini bintang tamunya kebetulan dari yang pernah gue diundang ke sana sama tim ya. Uruguay, jadi agak lumayan nih. Dan kita pengen tanya, dia juga Muslim kebetulan. Dan kita pengen tanya takbiran di Indonesia nih gimana? Gitu. Soalnya kan sebelum-sebelumnya di Uruguay terus. Mister, how are you, Mister? Fine. Wih, lagi. Namanya siapa nih? Siapa sih nama lo? Kenapa gue jadi Uruguay sih? Perasaan udah kesini lah. Kesini lagi. Kenapa harus Uruguay sih? Kenapa Uruguay kan negara tuh banyak iya, gitu kan? Kenapa harus Uruguay gitu? Padi, siap. Sekarang Padi nyobain yang namanya empempe ya biasa dong. Kalau takbiran biasanya kayak ketupat. Ketupat, opor. Nah ini gue masak dari khas Palembang. Iya. Yeah. Jadi ini namanya empempe lenggang. Oh, lenggang. Empempe yang udah dicampur telur, jadi dijadiin telur dadar. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi toppingnya ada mie, ada tetep. Ada ebinya cuka, juga. Cuka. Oh, cukonya ada. Biasanya ya? Kan ada ebinya. Abi. Nah, ini enggak pakai ebi. Mana dia? Ebi lagi ke Medan. Oh, gitu. Ya, jadi enggak bisa ikut gak dulu. Bisa ikutan ya. Oke, siap, sekarang atur aja deh. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini benar.
crispy-nya dapat. Crispy-nya dapat. Pempenya juga kena banget ikannya. Gurih telurnya. Gurih telurnya juga. Gurihnya mantap ya? Mantap. Gurihnya mantap. Tuh. Soalnya telurnya juga gua kerja jadi kriuk, Pak. Iya. Yeah. Kayaknya yang bikin kriuk emang dari ini sih, telurnya sih. Telurnya ya. Kalau lu kan mungkin biasanya makan pempek tuh yang telurnya di dalam gitu ya. Mm-hmm. Ini kan sekarang telurnya melebar nih keluar-luar nih. Iya, iya, iya. Jadi enak sih. Enak. Tapi namanya tadi apa? Pempek lenggang. Pempek lenggang. Lu baru sebelumnya udah pernah dengar belum tapi? Gue taunya pempek ya kapal selam paling. Iya, 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 iya. Makanya itu sama temennya satu lagi tuh. Kapal perang. Nah, pernah makan nih kapal perang. Pernah gua. Oh iya, pernah. Gua makan abis makan langsung perang. Nah, itu. Gua enggak tanggung-tanggung. Terus keseluruhan gimana dia? Enak banget, telurnya juga pas. Oke. Okay. Enggak enak gitu ya. Kalau lu makan gua banyak, ini juga sendiri aman lah. Kayaknya masih aman ya. Masih aman. Okay. Lu enggak enak. Siap-siap. Udah gitu juga cukonya juga enak. Hmm. Maksudnya enggak bikin lu sakit perut gitu. Kalau yang punya apa? Masalah lambung gitu kan. Lambung ya. Kalau kebanyakan cuka kan suka. Nah ini aman. Aman sih, karena jumlahnya juga masih dikit. Pempeknya juga empuk, okay. Digorengnya juga kayaknya pas gitu kan. Jadi okay. Pas gue gigit tuh. Ajib. Berdendang di mulut Anda. Oke, langsung aja kita bilang ke kamera. Seperti biasa, lu udah tahu dong pastinya dong. Siap. 1, 2, 3. Set dah santuy. Oke, okay. Mari kita sekali lagi. Wah, dia ada yang mau tepuk tangan dulu kali ya. Oke, Pak Adi, kita ucapin ke penonton sekali lagi. Kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya kalau ada salah-salah buat penonton Mas Sans nih ya khususnya ya. Kita jumpa di episode Lebaran tentunya ya. Oh pasti. Benar, benar. Kenapa? Mpempe-nya pasti kita bisa cari di mana lagi kalau bukan di Yami App. Gitu dong. Oke. Okay. Mantap. Siap Pak Adi, kita bakal download. Oke, okay, kita ketemu di episode Lebaran. Yoi. Yang pastinya bakal lebih seru lagi. Pasti. Jadi jangan kemana-mana, kita ketemu di masak-masak lainnya di mana lagi kalau bukan di Masak Santuy. Dadah. Woo.